Hatimu kan kosong. Boleh dong aku mengisinya. Mulai sekarang tuh namanya jari doang. Manisnya udah pindah ke kamu. Aku banting gak? Banting jangan dong, kan ini punya aku. 1, 2, 3. I love you. Love you too. Seselalu cintaku dengan sapu rasa. Untuk jadi suamimu. Kok gak kamu ambil? Jadi aku ambil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Abang Madi Official. Jadi guys, hari ini tuh video ini tuh spesial banget. Jadi aku lagi nungguin dua orang nih. Yang satu YouTuber dari Sumbawa, yang satu talent aku yang kemarin aku prank. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu sama Bang Ivan, Ivan TS. Kalian pasti nungguin kan, kemarin banyak yang minta kolab-kolab. Katanya masih di jalan sih, cuma ntar aja. Kita tunggu. Salam. Lama banget. Macet ya? Iya. Oh. Macet banget sih ini kalau malam. Kamu dari mana sih? Rumahmu aslinya mana? Asli sini Bantul. Oh Bantul. Kak Mahdi apa kabar? Oh iya, belum nanya kabar ya? Aku alhamdulillah baik. Amel gimana? Ya, baik. Baik. Tapi kelihatannya kayak nggak baik gini, kayak susah gitu loh. Pucat kah? Iya, kayak mukanya muka susah gitu loh. Enggak kok, aku nggak sakit. Susah ini dilupain. Awal pertama kulihat senyum manismu, hati bergetar pertama. Ini aku rekam loh, nggak apa-apa nih. Iya. Ini. Itu kameranya. Oh, kalau sekarang enggak, ya. Tahu. Bukan prank ini. Yeah. Ini aku memang sengaja pengen ketemu kamu, soalnya kemarin di komentar itu banyak yang ini minta part sama kamu, sama Amel kak, kapan gitu. Kita sebenarnya udah janjian lama guys, cuma baru ini video kita berapa ini ya? Berapa bulan? Berapa minggu yang lalu ya? Ntar aku cek. Iya 3 minggu, tapi ya, udah banyak 61.000 loh. Alhamdulillah. Tapi sorry banget loh kemarin, aku pura-pura ini buta. Gak apa-apa. Tapi sekarang gak pura-pura pak. Serius? Serius. Ya. Aku serius sama kamu. Seribu tatapan matamu mengubah hidupku, hari ke hariku ingin memiliki. Aku juga nungguin teman sih kak, hari ini. Iya katanya masih di jalan gitu. Gak apa-apa kan? Soalnya katanya teman-teman kan jadi jauh kan dari NTB Sumbawa. Nah jauh-jauh kesini kayak mau ikut audisi loh. Terus aku diajak. Oh audisi. Nyanyi kemarin selawatan kemarin audisi. Terus aku diajak terus. Ya udah terus sekalian pas ketemuan sama kamu terus ntar. Latihan di sini gitu, nggak apa-apa. Aku latihan sini. Nggak apa-apa, kan suara Kak Mahdi bagus. Tapi kamu kayaknya katanya kemarin bisa nyanyi ya. Dikit, ntar nggak apa, dikit-dikit ikutan gitu. Aku mah cuma bisa-bisaan kak, nggak sebagus Kak Mahdi. Alah. Jelek mah. Ya tapi kan ini kan rame kak. Nanti susah nggak sih nyarinya? Nyari apa? Orangnya. Gampang, ntar aku serlok. Ya udah. Tahu aku kak. Kamu udah 3 minggu makin ini ya, beda gitu. Apa? Makin cantik. Sempurna jika kau ada di sini. Temani raga ini jangan. Bedanya tuh kayak di mata kamu kayak ada sesuatu gitu. Iya enggak sih? Pasir benih-benih. Bukan. Apa? Iya enggak sih kak? Mata kamu beda enggak sih? Enggak tahu. Kayak ada masa depan aku. Ini berhenti. Oh. Jangan pernah kau berubah. Masih gitu ya? Masih gombal ya? Iya biar enggak garing. Oh. Kamu asli Jogja kah? Aku asli Jogja. Oh iya, aku lupa soalnya.
Keluarga kamu, ayah, ibu gimana? Baik gak? Alhamdulillah sehat. Sehat? Gila. Ntar enggak, kalau pulang enggak mau nitip salam aja. Nanti aku sampaikan. Apa coba salamnya? Waalaikumsalam. Bukan. Bilang aja makasih gitu. Makasih buat udah apa? Udah ngelahirin bidadari secantik kamu. Hanyalah dirimu cinta. Tiada lain lagi yang aku minta. Temen aku lama banget ya? Kamu kesibukan masih apa nih? Masih kerja sambil kuliah. Oh iya ya, kemarin kerja ya. Aku lagi butuh ini sih. Kayak asisten gitu loh. Kamu mau enggak sih? Asisten apa? Ini kayak gini loh. Aku tuh butuh seorang gitu loh. Kamu mau enggak sih kerja sama aku? Iya, apa dulu? Tahu ini enggak kayak kerja ini bangun rumah tangga kita berdua. Kalau memang kau subosan, kau bilang. Kalau memang sutra sayang, bilang. Kamu sendiri tadi? Yes. Gak takut? Enggak, udah biasa. Serius gak takut? Enggak. Aku aja takut loh kak. Takut apa? Takut kehilangan kamu. Kasih alasan, jangan kau diam. Hati ini. Bentar ya kak, aku telepon dulu. Halo, Bang Ivan. Udah dekat, di mana? Oh itu, sini. Iya. Aku di sini. Iya. Oke, siap, ditunggu. Halo? Lagi di mana? Sir. Panasan udah aku telepon deh. Woi, belum dimatiin. Belum dimatiin. Ini kenalin enggak? Oh, hai Kak. Apa namanya? Amel. Woi, Amel sama kayak nama mantan aku. Iya lah. Iya, serius. Waktu SD. Berarti mantan terindah. Enggak terlalu indah sih. Tapi masih indahan kamu kok. Hati bukan tempat singgah sehat. Jauh-jauh loh. Kamu jauh-jauh loh. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik. Pertama kali kita ketemu nih. Iya. Udah lama banget lah aku nungguin kamu. Makin tambah sehat aja ini. Kamu yang makin ini. Kurus. Enggak, makin gemuk kok. katanya kita mau ini. Katanya kamu ke Jogja mau ini audisi, terus kamu ngajak aku kan? Iya, audisi Panjat Pinang. Bukan, audisi itu loh. Audisi apa? Ekstraktor. Apa kak? Audisi ini. Indonesian Odol. Bukan. Apa? Apa? Ekstraktor. Nyanyi pop religi gitu loh kata kamu. Oh itu, kebetulan saya juga kemarin habis dari Arab. Ngapain? Belajar selawat. Tapi belajar selawatnya nonton YouTube. Sama dong. Iya. Ini suaranya bagus banget loh, Kak. Iya. Beda banget ya. Denger dong. Denger apanya? Denger suaranya. Oh, kan. Atau isi hatinya? Oh. Isi hatinya. Enggak bisa ditebak. Tuh. Gimana kalau gini aja kita nyanyiin di sini? Nyanyi apa selawat? Ya selawatan. Soalnya saya biasanya selawatan. Sekalian latihan ya? Iya, latihan. Apa? Lagunya apa? Bebas. Atau kakak mau request gitu? Coba deh Hayul Hadi, bisa nggak? Wah, itu mah makanan sehari-hari kita ya? Makanan? Emang bisa dimakan? Bukan, makanya kamu bisa jago banget kan Hayul Hadi kan? Nggak jago sih, cuman masih belajar. Belajar apa? Belajar Hayul Hadi, selawat. Aku juga masih belajar. Belajar apa? Mencintai dia. Pernah cinta, andai saya tahu. Kan udah besar, kok masih belajar? Emang belum pernah mencintai seseorang? Belajar kan tidak ada batasan usia. Tuh, bener kan? Ini cerdas. Cerdas. Ayo, udah. Udah cocok dia ikut cerdas cermat. CCA ya?
Ih, bawa gitar lagi, keren. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyul Hadi bi ajmal dhikra sallu ma'ana ma'ana ya hubbu fa huwa imati yawmal ma'adi nabiyuna qahal mukhtam enggak sih? Cocok banget kalian. Kok gini tangannya? Kok gini? Apa ini maksudnya? Bukan ini. Kalau collab maksudnya. Iya. Kalau jadi suami kamu cocok enggak? Waduh.
Kota menari lagi runtuh sekarang sampai selamanya. Saya jadi nyamuk ini. Ini pacarnya? Bukan. Tapi ini tuh kemarin pernah aku prank. Oh. Iya, saya korbannya, Kak. Korbannya. Tapi ya, bukan korban perasaan ya. Tapi gimana sama dia, udah nyaman? Nyaman-nyaman aja. Nyamannya gimana? Nyamannya kalau disolawatin. Kalau disolawatin. Oh. Bikin adem. Kamu udah kenalan tadi? Udah tadi, namanya Amel kan? Iya. Aku masih ingat. Aku belum tahu nama. Loh, kan? Oh, kamu nanya. Bukan, belum. Tapi kan aku baru beberapa hari nih di Jawa nih. Tapi aku belum tahu nama kakak. Nah, makanya nanya dari tadi. Kan aku baru beberapa hari di sini di Jawa. Yes. Aku kayak pengen punya nama Jawa gitu. Apa kira-kira cocoknya? Agus. Agus? Agus bukan di Jawa doang. Oh. Di Sumbawa ada? Ada. Ini apa tuh? Apa? Bejo aja deh, Bejo. Oh iya, Bejo, oh, Bejo. Jawa. Soalnya, Jawa banget. Iya, soalnya ada kepanjangannya. Apa wis, itu? Kamu tahu? Iya. Apa? Berjodoh sama kamu. Yang saya punya. Takkan ada yang lainnya. Ternyata 11-12 ya. Apanya? Pinter ngegombal. Enggak, itu bukan gombal. Apa? Kan kepanjangannya. Siapa tahu bisa jadi doa kan? Oh iya. Amin. Diaminin. Kamu tadi ngaminin aku juga. Ini kamu pilih yang mana? Wah, ini kita bersaing sesama temen nih. Janganlah, jangan bersaing. Tapi orang-orang pada manggil mas, mas, mas. Iya kan cowok. Ya kan cowok. Iya, ada kepanjangannya juga itu. Apa? Ada ya, semua ya? Ada semua. Apa? Masa depanmu. Panas kayaknya. Masa panas. Adem kok. Aku betah di Jogja. Betah ya? Iya. Ada bukan kepanjangan ini. Jogja kan istimewa kan? Iya. Oh, kamu baru pertama kesini kan? Baru pertama. Langsung nyaman enggak? Langsung nyaman dong. Tahu enggak kenapa aku udah nyaman di Jogja? Enggak. Karena di dalamnya ada dia. Sini jaga pintu cinta. Kan ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kamu percaya enggak? Iya percaya. Kalau aku enggak percaya. Kenapa? Soalnya tadi belum kenal kamu itu udah sayang. Dan masih teringat goreng di bandara. Tak kuasa ku. Aku banting lah apa ini? Jangan, mending buat aku aja. Apa tadi? Tak kenal maka tak sayang. Iya sayang. Kaki injak tangga. Tangan terlepas yo sayang. Bentar, ada kayaknya ada ini. Apa? Ada ini daun jatuh kok. Melepas landas drama buka si dada. Terakan lama. Sasa aja. Yang mending ayo selamatan lagi. Selamatan lagi boleh. Tapi thank you.
insyaallah, insyaallah. Zuktu wala lan natakhalla anni nadil mabrur sajjil tarikh wujudi min ba'd hayatil bu. Udah keren banget loh kak, gak masa, ngerti masa. Kita ini gak, kita kan mau ikut audisi kan. Lolos gak sih? Lolos lah, kan aku jurinya. Jurinya tadi menilai. Oh. Nilainya berapa? 1 sampai 10 berapa? 10,5. Wah, lebih. Terlalu sempurna ya? Terlalu sempurna. Dua aja deh. Apa? Dua aja. Jelek banget dong. Gak apa-apa, soalnya dia gak ada duanya. Selalu cinta kau dengan campur rasa, sayang kau dengan hati yang biasa. Kamu udah punya pacar belum sih? Oh. Alhamdulillah. Kedengeran ya? Serius kamu belum punya? Belum punya? Kamu tahu nggak tong kosong nyaring bunyinya? Tahu. Tahu kan? Iya. Bener nggak sih? Iya. Emang kenapa kak? Kan tong kosong nyaring bunyinya. Iya. Hatimu kan kosong. Boleh dong aku mengisinya. Kenapa kakak pilih ngerantau di Jogja? Kenapa memilih ngerantau di Jogja? Iya. Karena Jogja itu kota istimewa sama kayak kamu. Karena ini sebuah sabuati. Tapi kamu bisa nyebut nama-nama jari nggak? Jari? Iya. Bisa. Ini? Jari apa? Ini? Ibu jari kan? Ya ini ibu jari. Ini? Telunjuk. Nah, ini? Dari tengah. Dari tengah ini? Jari manis. Nah, salah. Apa? Mulai sekarang tuh namanya jari doang. Manisnya udah pindah ke kamu. Cincin singgah di jari. Hah? Aku banting? Banting jangan dong, kan ini punya aku. Kamu bisa culap nggak? Bisa dong. Serius? Bisa. Apa? Aku bisa menggabungkan dua jari menjadi satu. Dan itu bisa bikin dia tersenyum. Coba, coba. Aku mau lihat. Ini berapa jari? Kita adu culap ya. Oke. Ini berapa jari? Satu. Satu kan? Ini? Satu kan? Satu. Ini dua jari kan jadinya? Iya. Tapi kalau dijadiin satu, nanti bisa bikin kamu tersenyum. Kok bisa? Iya. Enggak percaya? Iya.
Sayang setra akan berbalik. Receh. Sekarang aku mau sulap. Ya, sulapnya apa? Kamu pejamkan mata. Sekarang? Iya dong. Udah buka. Tahu nggak ini apa? Tangkai. Tangkai kan? Iya. Percaya nggak ini ntar bisa bikin kamu tersenyum? Enggak. Kita buktiin ya. Iya. Sarannya kamu tinggal cuma bilang I love you gitu. Syaratnya itu. Sambil kamu pegang ini ya. I love you gitu. Satu, dua, tiga. I love you. Love you too. Selalu cintaku dengan sapu rasa. Saya sayangku dengan hati yang biasa. Saya sayangku orang lain bukan. Rombi khona Maha minur Fihi ikhtiram. Jangan malu dan jangan ragu, pilih aku untuk jadi suamimu. Enggak kamu ambil? Dia ambil lagi. Ah jahat, kamu jahat. Kau? Kak, udah malam nih, aku gak bisa sampai malam dicariin orang tua. Gak bisa sampai malam, ini kan udah malam. Iya maksudnya, gak bisa lebih dari jam 10. Oh. Gimana, okay. Kalau aku pulang dulu boleh gak? Kamu sendiri ya tadi? Iya. Gak apa sih, aku antar gak apa ya? Gak apa-apa kak, deket kok. Serius? Udah, aku aja yang anterin. Udah. Serius nih? Ya, bisa ketemu lagi ya? Iya, boleh. Oh iya. Gak apa nih kan? Gak apa, aku lagi gak apa kan? Mau pergi? Iya. Udah dianterin? Ya aku anter sampai situ aja. Emang deket kok. Ayo. Nah, sendiri dia dong. Aku mau bisa jadi suami. I love you. Sasu sayangku, betah dengan sa. Sasu cintaku.